Hello, Ellen. Ah, apa kabar? Okay. Kamu kat mana sekarang? Saya kat Singapore. Apa hal ni? Kamu free untuk bercakapkan telefon? Oh ya ya ya, saya free. Kenapa ni? Sebenarnya Mak kita dah meninggal. Hah? Ingat tak time kita kecil-kecil dulu? Time kita selalu balik lambat. Mak kejar kita dengan rotan yang besar tu. Ya. Saya masih ingat. Rotan dia memang besar sampai malam. Tapi yang tak adilnya, saya yang sentiasa kena pukul. Adil lah tu. Kan awak yang paling nakal dulu. Ya lah tu. Len, sebenarnya masa bapak saya mau kahwin dengan mak kamu, saya tidak setuju. Tapi bagaimanapun, mak kamu tetap layan saya seperti anaknya sendiri. Walaupun lain bangsa, lain bahasa, saya tetap dilayan sama seperti kamu. Kamu memang anak dia. Kamu apa saya? Sini ada surat dari Premat. Oh, apa dalam tu? Ini adalah surat wasiat yang Mak tinggalkan untuk kita berdua. Tapi saya tunggu masa yang sesuai untuk kita berdua baca sama-sama. Wah, Ellen. Semua ini milik kita? Ya, Mike. Semua ini keluarga kita yang punya. Memang inilah tanah peninggalan yang keluarga kita tinggalkan untuk kita. Ellen.
Apa kata setengah daripada tanah ini kita jual? Yang di sebelah sana tuh kita boleh bina office, pakai buat bisnis. Wah, ayolah kita. Tapi Mike, ini adalah tanah pusaka kita, Mike. Tanah moyang kita dari dulu, Mike. Kita patut menghormati tanah ini, Mike. Ellen, kan kita nak lepas pulang macam ni. Kita boleh jadi kaya, hidup lebih senang. Takkan kita mau jadi miskin seumur hidup? Tapi Mike, duit boleh dicari, Mike. Ini adalah tanah pusaka kita. Kita patut menghormati tanah ini. Saya tak setuju kamu buat benda macam ni. Ellen, apa gunanya ada tanah kalau tak digunakan? Sebab inilah orang Sarawak tak maju. Orang Bumi Putra tak pandai gunakan tanah mereka. Sejak bila awak ada hak yang besar atas tanah ini? Awak bukan orang tempatan pun. Awak bukan orang sini pun. Kalau awak nak buat kacau, buatlah kacau kat tanah orang lain. Hei, nama saya pun dalam wasiat itu. So, saya ada hak di dalam tanah ini. Kalau kamu tak suka sayur saya, awak boleh balik kampung saja. Kamu buat apa yang mau. Ellen, saya... Bless all the poor and those who hunger now. Bless all the tears that fall from broken hearts. Yours is the joy of a peace that comes from within. Rich are your hearts and provision will come to you. Kamu tengok ini. Apa ni? Bukan kamu nak bina shopping complex kan? Tengok, tengok dulu. Apa pendapat awak? Saya cadangkan agar tanah kita ni kita jadikan bangunan budaya Sarawak saja. Seperti bagaimana mak menjaga kita berdua. Tidak kira dari mana asalnya kita, bangunan ini juga akan menjaga dan memaparkan hasil kerap dan budaya kaum-kaum di Sarawak. Dan apa kata kita namakan bangunan ini sebenarnya nama mak kita? Bulan? Mak, thank you, Mak. So heart is a naked home, and life is so unpredictable, takes us to places and face your fears. I'll strum on familiar strings just to tell you I'll strum your heart. 'Cause I want to know you, I really want to know you.
heart is a naked soul, heart is a naked home, and I will find you beneath all the darkness and past that we try to hide. I'll strum on familiar strings just to tell you I'll strum your heart, 'cause I really want to know you, I really want to know your name.